jika kita mengaku mau berjalan bersama dengan Tuhan, baiklah kita juga mengerahkan seluruh upaya hidup kita untuk mau berbalik kepadanya dan mengikuti jalannya. Sebab hanya anugerahnya saja yang dapat melepaskan kita dari upah dosa kita. Sebab itu, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan dari Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 9. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah.